Selamat sejahtera. As a Hanson Concrete Mixer truck driver, your role with our customers is one of the most important aspects. We must ensure the needs and expectations of our customers are met or even exceeded. In many cases, you may be the only company representative that the site customers will meet. Hence, you are the ambassadors of the company to our customers. Your appearance and behaviour are of the utmost importance to provide a good impression of the company, which may lead to future jobs from our customers. Never argue or use bad language in front of the customers. Appropriate PPE must be worn at all times as well. Drive safely, watch your speed and distance, and avoid road rage at all cost. Sila rakam kehadiran anda di tempat kerja pada masa yang telah ditetapkan oleh penyelia anda. Merakam waktu hendaklah dibuat oleh anda sendiri menggunakan alat perakam waktu yang disediakan. Sebaik mengambil kunci trak dari penyelia, lakukanlah pemeriksaan keselamatan ke atas trak anda mengikut senarai semak HSE harian yang disediakan. Anda perlu tanda setiap item yang terdapat dalam senarai semak HSE. Selesai pemeriksaan, sila pastikan tiada lebihan air dalam drum. Buang air lebihan di slump station jika perlu. Anda hendaklah maklumkan kepada penyelia yang anda sedia untuk membancuh konkrit dengan memulangkan senarai semak kepadanya. Jika anda dapati trak dalam keadaan tidak selamat selepas diperiksa, sila maklumkan kepada penyelia untuk tindakan selanjutnya. Jangan pandu trak tersebut. Sebaik trak anda sedia untuk beroperasi, sila parkir trak di tempat yang disediakan. Matikan enjin sementara menunggu giliran. Apabila tiba giliran anda, parkir trak anda di kedudukan yang betul dengan enjin masih hidup dan pusingan drum berputar sepenuhnya. Tarik parking brake. Pastikan tiada sebarang tumpahan semasa konkrit sedang dibancuh sambil anda mengisi air ke dalam tangki trak anda. Selepas konkrit siap dibancuh, anda akan diberi doket mengandungi maklumat tentang muatan anda. Ketika memeriksa slump, pastikan kuantiti muatan dan slump yang diperlukan di stesen slump sebelum anda membuat sebarang pelarasan slump. Anda perlu pastikan slump telah diselaraskan dengan betul sebelum meninggalkan loji. Rujuk kepada penyelia jika anda masih sangsi dengan muatan, terutama jika terlalu banyak pelarasan slump diperlukan. Pastikan kadar air yang minima ditambah ke dalam konkrit ketika anda membilas mixer drum. Pastikan pelongsor konkrit diikat atau dikunci dengan kemas. Rekod waktu anda dalam log sheet harian pemandu. Pandulah trak anda dengan selamat dan berhebat. Perhatikan keadaan trafik dengan mengawal kelajuan dan jarak kenderaan anda. Hanson telah menganjurkan program pemanduan berhemah dan pencegahan kemalangan secara tahunan bagi mendidik para pemandu trak pembancuh konkrit dalam mengamalkan pemanduan selamat dan berhemah. Apabila tiba di lokasi pelanggan, berikan ucapan selamat dan kenalkan diri anda kepada pelanggan atau wakilnya. Pastikan anda telah berada di tempat yang betul, seperti di dalam doket. Maklumat lain mungkin diperlukan, seperti laluan masuk dan posisi trak. Sila ikut arahan pekerja di tapak binaan selagi ianya selamat untuk dipatuhi. Menukar posisi trak untuk beberapa tempat pembuangan adalah perkara lumrah dalam industri ini. Parkir trak anda di tempat yang sesuai, tarik parking brake dan letak penyendal tayar dengan betul. Sesetengah pelanggan memerlukan sampel cube dan pemeriksaan slam dibuat di tapak binaan. Sila beri kerjasama anda. Apabila diberi kebenaran menurunkan konkrit, pusing drum anda dengan kelajuan penuh selama 1 minit untuk memastikan konkrit telah digaul dengan sempurna. Kerjasama dengan pelanggan perlu diutamakan.
elakkan sebarang konflik atau situasi yang tidak memuaskan di tempat pelanggan. Jangan sesekali bertelagah atau menggunakan kata-kata kesat terhadap pelanggan. Jika anda menghadapi kesulitan, anda perlu bersabar dan perjelaskan dengan pelanggan dengan cara yang betul. Anda perlu lapor sebarang kejadian tak diingini kepada penyelia anda dengan segera. Komunikasi yang betul dapat membantu mempercepatkan proses menurunkan konkrit serta meningkatkan tahap keyakinan pelanggan terhadap syarikat sekaligus memastikan kesinambungan urus niaga di masa hadapan. Amat penting anda membersihkan pelongsor konkrit dan kotak tumpahan sebelum meninggalkan tapak pembinaan. Bilas pelongsor konkrit di tempat yang dibenarkan atau disediakan di mana sisa basuhan dikumpul secara terkawal. Jangan sesekali membasuh trak di atas jalan, longkang atau mana-mana tempat yang sisa basuhan boleh memasuki laluan air. Mencuci trak di tapak binaan tidak perlu mengambil masa yang lama. Selak pelongsor dengan kemas dan pastikan kotak tumpahan dalam posisi menadah ke atas bagi mengelak sebarang tumpahan jatuh ke jalan. Adalah digalakkan untuk anda memberi salam sebagai penghargaan dan terima kasih sebelum meninggalkan tapak pembinaan. Sebaik kembali di loji, terus ke stesen slump untuk membilas drum anda. Buang lebihan konkrit ke dalam sludge pit. Parkir truk anda di tempat yang disediakan dengan parking brake. Matikan enjin truk. Kemaskini lock sheet pemandu anda dan penyendal tayar diletak dengan betul dan tunggu giliran anda di tempat menunggu yang disediakan. Selepas menamatkan tugasan harian, anda hendaklah membersihkan keseluruhan truk sebelum meninggalkan loji. Cuci bahagian luar sistem mixer, mudguards, hopper, pelongsor V, kerangka Y dan kotak tumpahan. Buang semua air dalam mixer drum dan biar kotak tumpahan dalam keadaan terlangkup. Parkir dan kunci truk anda dengan parking brake dan penyendal tayar di tempat yang disediakan. Kembalikan kunci truk dan lock sheet harian pemandu kepada penyelia anda. Rakam waktu tamat tugas rasmi anda. As you can see, driving is the easy part. As Hanson Concrete Mixer truck driver, you are required to follow all standard operating procedures and operational obligations as outlined in your manual. All documentation needs to be completed and submitted to your supervisor. Another important aspect of your role is to provide excellent customer service. As the ambassador of the company, you are an important asset that significantly contributes to the success of our company. Thank you.